Punten Pak, nami lengkapi pun panjenengan sih. Pak Tomin Tomi Herjuno. Pak Tomi panggilin ya. Pak Tomi. Pak Tomi dari mana Pak? Saya dari Ngawi, tepatnya dari Desa Greh, Dusun Centong, di Kecamatan Greh, Kabupaten Ngawi. Itu alamat saya. Pertama kali tahu di sini lewat YouTube. Ya, saya pertama dari sini lewat YouTube, terus kemudian lewat admin saya minta alamatnya, kemudian dikasih tahu terus alamatnya. Terus datang ke sini pertama. Itu kalau nggak salah sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Ya. Datang ke sini sendiri atau sama keluarga, Pak? Saya sendiri ke sini, jadi tidak dengan keluarga. Terus mungkin dengan maksud saya datang ke sini ya, yang pertama istri saya itu sakit gatal yang sudah puluhan tahun. Gatal puluhan tahun? Ya, di kaki sini, mulai mata kaki ke bawah ini, kiri kanan. Gatal-gatal itu sudah puluhan tahun, jadi kalau keluar ada acara itu pakai kaos kaki itu. Jadi ya malu ya, namanya ibu-ibu terus kok kakinya kelihatan dari sini. Kelihatan gatal dan apa yang sampai lengket-lengket gitu loh, itu kadang basah kadang kering gitu. Terus saya minta bantuan atau perantara doa dari Pak Sujito itu kan begitu. Itu hanya doa saja atau dikasih terapi tertentu gitu Pak? Ya terapi lewat air aqua aja, karena istri saya kan tidak datang ke sini. Oh gitu. Hanya lewat saya. Aqua dititipkan panjenengan dibawa pulang. Iya, terus diminum. Diminum ya? Iya, waktu itu saya bertanya di sini bagaimana Pak, ini apakah dioleskan yang gatal atau diminum? Itu kan langsung diminum aja gitu. Saya begitu datang itu kan di perjalanan sudah saya kabari, saya sudah dari Pak Jusito. Begitu datang langsung dijemput, saya kasihkan gitu langsung diminum sekaligus habis gitu. Saking semangatnya kan begitu. Iya. Saking pengennya sembuh. Iya, saking pengen sembuh ya. Jadi lewat perantara Pak Sujito, alhamdulillah itu perubahannya banyak sekali. Tapi tidak langsung sembuh, enggak. Namanya berusaha. Jadi sekarang itu bagian luarnya tidak terasa gatal. Cuman saya tanya itu dari dalam itu masih terasa gitu. Tapi berkurangnya sudah banyak sekali. Ibaratnya yang sakit puluhan tahun itu sudah tinggal 50% lah. Ada kemajuan. Ya, ada kemajuan yang pesat gitu. Nah, saya datang ke sini lagi itu juga harapannya minta terapi lagi. Entah lewat supaya, air, entah lewat apa, doa dari Pak Sujito gitu. Supaya bisa totalitas. Iya, harapan kami gitu. Itu apa tuh namanya, sering dibawa ke dokter juga? Waduh, kalau ke dokter sudah beberapa kali, Pak. Jadi bagian yang gatal tadi, ini kaki ini, disuntik langsung, tidak cuma sekali Pak suntiknya, bisa sekali suntik itu 8 kali suntikan gitu di kakinya ini. Tidak ada perubahan Pak Tommy? Waktu ke dokter ada perubahan cuma paling berapa hari gitu, setelah itu balik lagi, balik kambuh lagi. Tapi nggak ke spesialis kulit ya? Kalau kulit nggak, dokter khusus, ya dokter termasuk dokter kulit juga. Oh, gitu. Iya. Dokter kulit, iya. Itu kondisinya ibu seperti itu ya. Iya. Pak? Kalau bapak sendiri apa juga ikut meditasi atau semedi di rumah? Ya, kalau saya memang dari dulu sudah belajar meditasi itu udah dari dulu. Nah, maksud saya datang ke sini mungkin karena dulu pembimbing saya itu sudah enggak ada, sudah almarhum. Jadi ke sini itu sekalian curhat dan juga minta arahan, barangkali ibaratnya sekolah itu saya biar bisa naik satu tingkat lah paling tidak gitu. Ibaratnya TK bisa menjadi SD, harapan saya sangat seperti itu. Dan saya juga banyak dikasih arahan sama Pak Sujito. Lewat HP ya, komunikasi. Ya lewat HP juga banyak, atau lewat audio yang 3,2 itu. Apa Pak yang dirasakan ketika pas meditasi atau semedi Pak? Iya sebenarnya setelah ada bimbingan atau arahan dari Pak Sujito itu ada perbedaan yang menyolok, di mana selama saya berpuluh tahun latihan meditasi itu ya biasa tenang gitu aja, tapi begitu ada bimbing Pak Sujito ini seperti yang disampaikan Pak Sujito tadi, ada gerakan-gerakan Pak.
Jadi saya kalau semedi begini, itu tahu-tahu kepala dulu gini, langsung kayak sujud gitu, sampai lama sekali. Naik lagi. Naik lagi gini. Kalau pas naik itu terasa badan saya ini tidak ada dagingnya, kayak hanya tulang tepinya sini aja, bentuknya saja. Seperti sini itu kayak kosong gitu perasaan. Seperti itu. Meditasinya berapa lama itu, Pak? Saya plus minus hampir 1 jam lah. Gerakan daya itu tadi kira-kira pas pertama kali meditasi atau itu terjadi pada saat meditasi kesekian kalinya? Setelah dapat arahan Pak Cito, pertama meditasi langsung dapat ada gerakan itu. Malah yang kedua itu gerakan gitu pas sujud itu ada kepala itu geleng-geleng ini, Pak. Jadi gini, gini itu. Terus berhenti, gitu, terus geleng-geleng lagi, berhenti. Setelah itu duduk lagi gini. Ya itu saya. Dikonsultasikan ke Pak Cito gerakan-gerakan. Iya, ya intinya saya konsultasikan, ya jalani aja itu tahapan kan gitu, begitu. Ya. Tahapan. Jadi, Pak Tommy, ini kan Ibu 50% sudah mendekati sembuh. Mudah-mudahan ya. Sepulang dari sini nanti kesembuhannya bisa benar-benar totalitas. Amin, gitu. Amin. Ibu bahagia sekali ya Pak ya, beda sama dulu ya, ada harapan untuk sembuh. Iya. Ya, ya senang lah intinya setiap saya kesini kalau mau pulang suruh mampir ke Pak Cito gitu. Oh gitu. Saya kan kegiatannya di Babat sini. Oh, tadi. Di ya, jadi ini tadi karena besok saya ada acara di Solo, ini sekalian mau pulang mampir sini nanti minta doanya lagi. Kita semuanya mendoakan waktu iya. Ini Ibu diparingi sehat, selamat, iya. Keluarga bahagia, tak berkesudahan, tak berkesedihan. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa. Terakhir, pesan untuk teman-teman yang nonton kesaksiannya Pak Tommy ya, Pak, yang lagi gerak-gerak sakit, kira-kira pesan untuk teman-teman apa? Ya semuanya kalau ibaratnya kita itu berusaha atau kalau minta tolong ke Pak Cito itu hanya sebagai perantara, maka kita harus bersabar intinya. Harus bersabar. Dari saudara-saudara yang ingin minta dibantu Pak Cito atau sebagai perantara apapun untuk perantara atau bimbingan meditasi ataupun pengobatan, semuanya harus bersabar. Jadi kalau yang diceritakan Pak Sucito, perjalanannya kan berapa puluh tahun. Kalau kita minta arahan di sini 1 bulan kok harus bisa mencapai itu, tidak mungkin kan begitu. Jadi harus bersabar. Cuma memang ada tahapan intinya itu, Pak. Ya. Oke. Oke, Pak Tommy. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, nuhun. Dari mana ini, Pak? Saya dari Malang, tepatnya dari Kecamatan Kepanjen. Kepanjen nih kecamatannya. Desanya atau? Desanya Mangunrejo. Sudah berapa putranya ini? Putra saya 3. Sebelum ketemu Pak Sucito, mungkin sudah pernah Malang Melintang belajar tentang cara-cara meditasi atau kemudian ke pembimbing-pembimbing musik dan lain sebagainya? Sudah. Berapa tahun, Pak? Ya, tidak, ya banyak tahun ya. Enggak terhitung ya? Tapi tidak anu, tidak istiqomah. Oh, enggak konsisten. Tidak konsisten, tidak istiqomah. Betul. Bapak sendiri katanya punya keluhan di apa, Pak? Oh, keluhan saya yang pertama itu di tulang pinggang. Jadi kalau bahasa medisnya itu HNP. HNP, jadi herniasi nukleus puls. Itu jadi bahasanya saraf kecepit itu. Sudah pernah atau ke dokter? Sudah ke dokter sudah. Gimana Pak tanggapannya dokter? Ya itu. Ya ada penjepitan saraf di tulang lumbal. Itu. Tapi belum sembuh. Pasti belum sembuh. Terus di mata kanan saya itu kayak apa ya? Ganjel gitu loh. Terasa enggak enak gitu loh, ganjel. Kalau untuk berkedip itu ganjel enggak enak yang kanan. Yang kanan, Pak. Yang kanan. Sekarang enak sudah.
gimana ceritanya kok dari nggak enak terus bisa sembuh ikut terapinya Pak Sujito? Iya, jadi saya iseng-iseng buka YouTube. Nah, di situ kok ada Kang Sujito gitu. Terus kontak admin. Terus kontak admin, terus minta alamatnya. Datang ke sini langsung berarti? Langsung. Datang ke sini langsung, gitu. Langsung datang kemarin, langsung terus dilakukan. Diajari tentang meditasi, langsung meditasi. Nah, pada saat meditasi itu, kita tidur ya. Tidur, ya. Tata caranya telah diajarkan oleh Pak Sujito. Kemudian saya tidur. Nah, dalam tidur ini saya perasaan saya ya di setiap apa ya lipatan sendi itu digigit semut. Tapi saya mau memukul tuh nggak bisa ya. Cuma gini-gini aja sudah gini. Dalam posisi tidur gini aja ini. Nah, anehnya itu gigitannya itu kok pas di lipatan apa lipatan sendi ya, di kaki tangan gini di leher gitu. Tapi itu berarti nggak sadar berarti Pak ya, rasanya saja mungkin ya atau gimana? Sadar tapi mau gerak nggak bisa. Jadi cuma ya gini aja sudah nggak bisa. Nah kemudian terus di belakang kepala saya itu seperti saya menindih sedotannya air mineral itu loh. Nah, jadi saya jadi gini, ada lagi, gini ada lagi. Jadi akhirnya saya secara refleks ya. Jadi kayak dikir gini ya, kayak kalau orang Islam ya, lah ilaha illallah gini, jadi gini. Terus gini saja gini. Sambil yang kepala kiri kanan ya menghindari si apa? Kayak rasanya sedotan itu sambil kayak dikir gini. Yang tangan kaki ini menghindari ya tadi apa gigitan nggak bisa bergerak, maunya mau apa ya mau di garuk atau dipukul nggak bisa itu. Terus tiba-tiba mata ini langsung gini kayak lampu mobil ngedim gitu. Nanti jadi mata gini terus ini kepala gini terus sendi-sendi ya gini-gini terus. Nah, itu. Pak, itu kira-kira semedi apa terapi, Pak? Merasakan proses seperti itu setelah datang di sini diarahkan untuk terapi atau semedi sama Kang Suci? Terapi. Jadi sambil berbaring gitu ya? Sambil berbaring tiduran. Tiduran dengan tumit sesama ya, tumit disatukan sentuh. Terus tangan apa? Menempel ke tubuh gini. Nah, itu. Itu berapa lama Pak? Lamanya ya enggak di ini ya, enggak di waktu nih gitu ya, paling sekitar jam pertama karena saya insya Allah ya saya terapi itu semalam tuh jam 1.10 menit, jadi jam saya kan jam 1.10 menit. Enggak tahu jamnya keberapa, tapi insya Allah jam pertama nih, dalam satu jam pertama. Dengan dari Kang Sujito pertama kali sampai hari ini matanya sudah enak. Terus yang sendi-sendinya dulu sakit gimana Pak? Alhamdulillah ada perubahan sudah. Sing cara kecepatannya sudah. Kalau dua jalan kan cekluk gitu. Sekarang sudah enggak. Sudah enggak. Nah, itu kira-kira butuh terapi berapa kali Pak? Mulai dari awal sampai sekarang. Saya belum minta petunjuk beliaunya. Enggak, maksud saya yang jenengan lakukan di rumah itu kira-kira terapinya sudah berapa kali gitu loh maksudnya. Kisaran berapa kali? Belum pernah. Ya semalam tadi malam itu terapinya itu. Oh, baru tadi malam saja. Tadi malam aja. Langsung sekarang langsung. Ada perubahan. Iya, langsung. Perasaannya jenengan bagaimana Pak pas waktu setelah ada perubahan itu? Ya namanya keluhan terus hilang kan ya. Ya syukur sama Tuhan yang memberi kehidupan yang beri kesembuhan saya. Keluarga bagaimana tanggapannya Pak? Saya belum hubungan keluarga. Wih, gitu ya. Karena WA saya sampai hari ini belum dibalas ini. Foto-foto saya belum dibalas sampai sekarang. Iya.
Apa Pak yang ingin disampaikan ke Kang Sujito, Pak? Karena sekarang sudah membaik keadaannya, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Pertama, ya syukur sama Tuhan. Kedua, ya terima kasih kepada Pak Sujito sebagai perantara, ya kan? Perantara yang membuat diri saya itu, ya tadi, jadi ada keluhan menjadi lebih baik lagi sembuh. Yang jelas mata sudah betul-betul 100% sembuh. Yang untuk pinggang ini ya sudahlah. Yes. Butuh tahapan. Ada perkembangan, ya, tapi belum total 100% lah. Tapi ada perbaikan yang signifikan lah. Ya. Jadi dulunya ke dokter yang mata seperti diperiksakan ke dokter loh. Sudah. Sudah ya. Balik ke dokter. Iya, ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Okay. Pak siapa tadi? Pak Sudarsono. Yeah. Atas kesaksiannya. Yeah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Amin. Terus, Pak. Amin.